Selamat malam, Balai Kartini. Oh. Ya. Ada lagunya Bang Haji yang begini. Zulfikar. Oi, 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 oi. Zulfikar. Ho! Ini gue yakin liriknya mungkin ya. Tercipta ketika Bang Haji ketemu teman lamanya dia, tapi ini gak yakin memanggil. Iya, gini. Zulfikar. Oi. Zulfikar. Oi. Zulfikar, bukan ya. Zulfikar salah orang ho. Oh, 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 oh. <tik> Jadi gini, psikologis penonton dangdut itu seneng banget kalau diajak nyanyi bareng, apalagi pada ref-ref yang emang yang paling ditunggu. Misalnya itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Penontonnya langsung kesurupan, ya? Itu penonton nunggu banget tuh momen kesurupan. Iya. <tik> <tik> Gini, lu kebayang gak sih kalau misalnya penyanyi ini gak bertanggung jawab gitu? Misalnya, gini. Karena akibatnya bisa berbahaya. <laughs> Aduh, hai ngeri sekali itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Lah, ditinggal. Ini pasti banyak penonton yang kesel kan? Salah satu penonton ada yang pulang dengan gundah gitu, sakit hati. Rasanya enak banget digantungin sama biduan gitu kan. Ah. Uh. Sampai rumah dia tendang pintu, duar. Handphonenya dibanting, duar. Nyokapnya datang, kamu kenapa sih kayak orang? Orang apa? Kesurupan. <tik> <tik> ya, kan gini. Gue juga, gue ini dangdut tersejati. Tapi gue sekarang gue risih sama artis-artis baru yang suka nyanyi dangdut tuh gonta ganti liriknya. Gue nggak ngerti apa bagus enggak malah jadi lebay. Contohnya lagu ini, gue ngomongan gini. Kopi manis pedagangnya pun manis. Berapakah abang harus membayar lima ribu untuk kopi susunya, lima juta untuk bayar ngobrolnya. Warung kopi seperti apa ini? Nah, kopinya lima ribu, ngobrolnya lima juta. Ini hal yang paling kita hindarin adalah obrolan atau transaksi. Jadi ada bapak-bapak datang gitu kan? Dek, gitu kan, pegawai datang. Uh, bapak dipancing supaya ngobrol gitu. Bapak mau minum apa? Oh, kopi. Oh, bapak keren banget nih, wangi. Aduh, mobilnya bagus. Bapak kerja di mana? Dipancing gitu. Uh, senam. Senam. Silat. Pst, bukan saya maling. Loh, kok maling nih? Bobol berangkas, wah duitnya banyak, mandi ah. Selamat malam gue Diki. Diki, ada kelebihan dari kamu aku lihat, kamu ditunggu. Keren banget kompor gas. Makasih Om. Ya Diki, uh, menurut gue bajunya seharusnya bisa lebih ngondek lagi kalau mau nanti gua share beberapa foto gua sehari-hari <tuk> biar lo mungkin bisa belajar banyak dari situ. Iya, Mas. Buat gua seharusnya secara penampilan lo oke okay ya. Terima kasih ya. Makasih, Mas.